sepertinya ya penilaian hari ini cukup deg-degan sekali. Karena bener besok sekali akan ada eliminasi. Ya, 5 peserta lagi akan tampil besok dan hari ini 5 peserta sudah tampil. Semua SMS sudah dikumpulkan, berarti udah mau ditutup SMS-nya. Betul sekali. Bunda Hetiku Sendang. Silakan. Silakan tutup SMS-nya Bunda. 5, 4, 3, 2, 1, sip. Terima kasih Bunda. Ini SMS sudah kita tutup, tapi kita akan tanya prediksi dari Dewan Juri bahwa kira-kira siapa nih yang menurut Dewan Juri hari ini tinggi, yang paling tinggi SMS. Menurut Kang Arman, siapa hari ini yang pantas mendapatkan paling tertinggi? Kalau yang paling aman sih buat saya, Shanda. Satu nama siapa? Shanda, Shana. Shana. Shana yang aman. Hah? Yang aman? Ya, yang aman. Paling rendah menurut Kang Arman? Paling rendah, Steve. Steve, oke. Okay. Bunda Hati. Oke. Okay. Yang paling tinggi, Amin. 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 Karena tadi Bunda suka sama aransemen yang dirubah, habis itu juga, oke. Okay. Kalau paling rendah, Bun? Enggak, yang paling tinggi aja. Yang paling tinggi aja. Okay. Silakan Jessica. Yang paling tinggi, Jess. Dari penampilan, coba. Jessica. Siapa? Jessica siapa? Kalau Jessica... Moa. Moa paling tinggi. Moa paling tinggi. Om Benigno, yang paling tinggi, Om? Kalau ngelihat dari ngelihat saya minta Om Benigno justru yang paling rendah. Apanya? Yang paling rendah Om Benigno. Paling rendah? Iya. Ya. Waduh, kalau paling rendah, kalau melihat malam ini penampilan harusnya tapi kita kan enggak tahu selera ya. Harusnya Steve, tapi saya enggak yakin Steve akan rendah. Bisa jadi yang rendah malam ini agak justru. Iya. Oke. Cibi, Cherry Bell. Cibi. Yang paling tinggi menurut kalian siapa? Menurut kalian dari penampilan tadi. Sepakat siapa? Satu nama. Dua, tiga. Amin. Oh Amin. Enggak ditanya paling tinggi siapa, jawabannya Amin. Si Amin, Amin. Kenapa namanya sih? Kenapa pilih Amin? Coba perwakilan. Kenapa Amin paling tinggi menurut kalian? Soalnya Tata tadi meleleh ngeliat dia. Oh. Jadi nih kayaknya nih. Jadi kayaknya pulang Min. Yes, kalau yang paling rendah? Yang paling rendah. Cibi, yang paling rendah siapa? Satu, dua, tiga. Steve. Kenapa Steve? Padahal Steve jomblo loh, bisa aja nyangkut. Ya. Steve kenapa? Oh, sama kayak yang tadi jeri-jerinya bilang. Agak gak matching terus okay. Kecepetan. Harusnya India-Indiaan gitu. Oke. Nah, untuk peserta dari masing-masing saya pengen tanya sama Aga. Kalau lu melihat persaing lu sendiri hari ini, siapa yang merasa paling bagus? Lu juga boleh sebut nama lu sendiri. Kalau PD mah sebut nama sendiri. Tapi kalau lu gak PD, lu bisa sebut nama orang lain. Kalau menurut aku malam ini yang bagus, paling bagus, Amin. 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 Kamu gak PD sama penampilan kamu sendiri tadi kalah sama Amin? Kurang PD. Kalau Amin? Yang paling bagus menurut kamu malam hari ini? Shana. Kenapa gak pede sama padahal banyak yang jagoin kamu hari ini? Tapi pengen aja, karena suka lihat Shana performnya tadi. Kalau ini pakai hati, baper, beda. Ya, beda. Kalau yang pakai hati beda. Kalau Shana? Kalau aku, kami. Oh, saling memuji. Mua? Oke, silakan Mua. Moa. Wih, pede sekali. Pede sekali. Steve. Moa. Oke. Okay. Sip. Moa. Kita akan yuk lihat durasi siapa yang akan durasi menjadi yeah polling tertinggi pada malam hari ini. Kita lihat dari Aga. Berapakah polling yang dimiliki Aga pada malam hari ini? 3. 2. 1. Wow, wow. 2.370 untuk Aga. Amazing bro, 200 dari 2.000.
370. Untuk Shana. 3, 2, 1, Shana. Wow. Ternyata. 4.170. SMS semakin banyak berarti yang nonton semakin banyak. Luar. Selanjutnya. Biasa. Amin. Amin. 3, 2, 1. 1, amin. Wow. 11.020. Wow. Tinggi banget. I got. Amin. Ini benar-benar hebat sekali kamu. Steve. 3, 2, 1, Steve. 2.770. Wow. Ini kalau kita lihat Aga, nilai 2.370 yang pertama, kirain kita dia yang paling tertinggi, ternyata yang lainnya juga SMS-nya banyak. Ini Aga Amin yang tadinya lega menjadi dia deg-degan. Amin itu 11.020. Luar biasa. Aminers tuh banyak sekali fans Aminers kamu ya. Dan Moa. Moa yang menjagokan dirinya sendiri. Berapakah SMS yang didapatkan Moa pada malam hari ini? Sejarahnya dari episode-episode kemarin dia selalu menempati nomor 2 setelah Ciko. Terbesar ya. Apakah pada malam hari dengan cinta tak ada logika bisa membawa Moa ya lebih dari 11.000? Nilai ini akan membawa nilai kalian untuk eliminasi apakah besok tereliminasi besok atau tidak. Tergantung peserta yang akan tampil juga besok. Yes. 3, 2, Moa. Sampai lagi 5 ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Hebat biasa banget. Hati-hati besok okay akan ada eliminasi kalian yang belum tampil. Besok harus hati-hati ya, tampil baik-baik ya. Tetap semangat dan ini penampilan terakhir kita pada malam hari. Ini dia, Cherry Bell. Sampai ketemu lagi besok. Jam 6 sore. Ya di Trans TV. Baby I love you, love you. Miss you, miss you.
makasih kakak, semangat.